Emang apa, aku kan memang kalau dari niat mau hamil aja kan 2018 tuh aku memutuskan untuk berhenti dari semua pekerjaan aku, fokus aja cari klinik untuk OPL. Dan udah nyobain 2 tempat dan tempat ketiga itu bocah tahun 2020. Jadi emang gak ada kerjaan selain ini, fokus aja, jadi emang nyantai gitu. Jadi paling udah hamil ya emang nyantai banget sih. Keluh kesahnya apa sih Kak selama masa kehamilan ya? Keluh kesahnya apa sih Kak saat paling yang berat sih nomor 1 muslim banget ya. 34 minggu harus 8 bulan pokoknya, terus Juni pokoknya dudetnya Juni. Iya, aku tuh kayak orang pacaran kecintaan gitu loh, yang kalau dia pergi terus gue ngeliatin handphone foto-foto pacaran tuh kayak apa sih, kenapa sih gue iya bucin banget kayak. Terus kalau dia pergi gue bisa nangis gitu kayak pas udah menyadari gitu kenapa sih gue. Maybe karena kan dulu kan kita dia tur, aku kalau misalnya dia tuh aku cari kerjaan selalu kan yang disamain, jadi itu saling ninggalin zaman dulu gitu loh, dan nggak kangen nggak apa gitu. Pas hamil iya kayak kangen banget, nyariin banget. Pokoknya dia risih kali. Minggu ke-30 baru mulai beli, itu pun juga listing bikin temanku yang udah pada punya anak. Terus pas lagi ke tokonya juga ditemenin sama temanku yang anaknya 3. Jadi aku nggak mau sok tahu. Bahkan di listnya itu udah ditulis jumlah baju segini aja, 3, 6 gitu-gitu. Jadi supaya kita nggak BM gitu. Ya udah sih, jadi aku ngikutin apa kata mereka aja yang udah pada mengalami. Udah, terus yang enaknya hamil di saat teman-temanku udah pada punya anak. Banyak lungsuran. Jadi aku nggak banyak beli, misalnya aku bikin list gitu kan di my registry gitu. Ya itu ujung-ujungnya teman-temanku, gue ada nih barang masih bagus belum pernah dipakai atau nggak? Ini udah dipakai nih tapi masih bagus, mau nggak? Ya udah kita gini, jadi di rumah tuh berdus-dus tuh banyak yang ada yang ngasih, ada yang lungsuran juga, jadi kayak aku seneng gitu. Nama udah Kak, jenis kelaminnya udah siapin Kak? Cewek. Perempuan atau perempuan? Cewek. BBS. Inisial S. Nggak ada niat. Jadi kebetulan kalau cewek aku yang kasih nama, inisialnya kebetulan S. Terus kalau cowok Ariel yang kasih nama S juga, tapi nggak dibandingin. Ya udah baby S gitu. Aku pikir awalnya aku ngidam namanya, aku pengen spaghetti bikinan omaku gitu kan, tapi itu juga nggak kesampaian, yang bikin mama. Tapi aku juga biasa-biasa aja, jadi setelah aku tanya temanku lagi ternyata aku belum ngidam, belum kan, karena katanya bener nggak sih kalau ngidam itu yang bener-bener yang spesifik, ada pokoknya di mana, harus ini gini gitu kan, belum. Ada mungkin, kalau dia pas sebelum kita ketahuan anaknya cewek, dia tuh ngaca mulu, gonta-ganti model rambut. Jadi kayak ngaca, kan rambutnya lagi gondrong, terus tadi jepol, tadi kunci, tadi gini-gini mulu gitu. Ini orang kenapa? Gitu doang. Oh saya nggak siap sebenarnya, nggak tahu soal. Beneran nggak tahu ya, jadi awal-awal hamil tuh kan aku kepo ya. Memfollow account Instagram yang isinya tentang hamil dan melahirkan dan tipe-tipe lah gitu, macem-macem gitu kan, ada macem-macem kan sekarang kan. Habis itu gue jadi parno, kayak too much information di otak gitu, dan melihat sampai akhirnya udah nggak mau ngeliat lagi. Jadi sekarang berusaha menahan diri dan nggak mau ngeliat akun-akun itu, jadi takutnya ya itu tadi kepikiran karena kebanyakan informasi. Jadi sekarang ngikutin apa kata dokter. Ya pastinya sekarang kita akhirnya mendapatkan hasil yang kita nantikan selama ini, yang 4 tahun berjuang, penantian yang kita inginkan selama ini ya. Ini dua kali kita bayi tabung, yang ini yang adalah yang keempat kalinya embryo transfernya. Jadinya ini cukup apa ya, kita syukurin sebesar-besarnya ya, karena ini nggak mudah, karena ini setelah divonis oleh medis di tahun awal ya, awal kita pernikahan tahun 2019, kita diberitahu oleh dokter bahwa kita tidak bisa memiliki buah hati anak gitu secara normal. Itu cukup terpukul ya, cukup terpukul juga jadinya kita, tapi tetap aja sih berusaha berjuang gitu ya. Semuanya kita cobain deh, itu dari mulai kayak herbal, pijit toto, akupuntur ya. Iya. Terus pola makan yang sehat, olahraga, berber semua kita jalanin sampai capek banget gitu. Tapi akhirnya kita juga ya ngikutin deh saran dokter, kan katanya bayi tabung gitu. Ya udah deh. Kan setelah embrio transfer tuh ada yang namanya 2 weeks wait, jadi 2 minggu kita nunggu. Nah selama 2 minggu nunggu ini aku ngerasa kayak kok ini perasaannya tuh hampir mirip dengan embrio transfer sebelumnya. Sampai aku tuh berpikiran kayaknya kayak kemarin lagi nih hasilnya. Sampai akhirnya udah pas tes pack, aku sendiri nggak ngajak-ngajak di tes packnya di kamar mandi pagi subuh ya. Iya. Pas nyobain aku udah kayak ya udahlah, udah siap gitu, udah bener-bener ya udah negatif gitu ya. Pas ngeliat kok samar gitu kan ya, yang bener. Terus aku ambil lagi satu yang lebih mahal kan, awalnya ngeceknya yang murah-murah aja. Semua hampir mungkin bisa disebut berapa tes packnya, ada 1, 2, 4, 5, 6 ada banyak, 6 kurang lebih 6 lah semuanya dipakai. Sampai yang murah, dari awalnya murah kan takut hasilnya gimana-gimana. Terus pas cobain yang lebih mahal lagi, ini juga apa ada garis samarnya juga gitu. Langsung itu bener-bener langsung nangis. Terus cepat-cepat ke kamar, langsung udah nggak mikirin lagi deh, bikin video-video surprise ala-ala gitu kan ya. Udah langsung Abi bangun, ini lihat ada 2 garis. Wah, sampai apa terharu berdua itu, langsung peluk-pelukan di pagi-pagi ya waktu itu subuh. Surprise-nya lagi ya kembar gitu, yang dimana itu yang kita nggak sangka-sangka tapi punya keinginan terlintas dulu. Gitu. Kayak kalau misalnya ada wawancara kita zaman waktu baru nikah, kita suka ditanyain kan pengen berapa anaknya, 4 tapi pengennya si kembar gitu kayak iseng-iseng aja ngomong kayak gitu. Tapi ya Allah ternyata dikabulkan ya sama Allah, didengar gitu doa kita. Alhamdulillah. Dukungan aku sebagai suami pastinya selalu mengikut sertakan ya dalam setiap usaha ya. Aku nggak pernah ngebiarin Anissa usaha sendiri, dari segi ke dokter, ke rumah sakit, ke klinik, ataupun itu juga pengobatan tradisional itu nggak pernah sendiri sama sekali, nggak pernah sendiri ya. Selalu bersama-sama, selalu berdua. Dan untuk pengecekan pun aku juga dicek gitu ya, nggak mungkin kayak haminya nih mungkin ada something nih, ternyata enggak. Aku juga harus ngecek juga, karena untuk memiliki sebuah hati itu kan adalah keinginan berdua ya. Jadi kita sama-sama berjuang bersama. Ya, dan alhamdulillah selama perjalanan ini Dito juga nggak terlalu menuntut gitu loh. Yang kapan nih kamu kita punya anak? Kenapa ya gini? Kenapa nggak gitu? Nggak banyak ngomong kayak gitu. Benar-benar jalanin aja, karena ini kita berdua yang menjalani, berjuang bersama-sama. Emang yang pertama awalnya gagal, sampai akhirnya ngedrop banget, benar-benar kayak capek, terus aduh takut sedih lagi, takut kecewa. Sampai akhirnya 1 tahun kita sempat kayak istirahat dulu, jalan-jalan ya, terus healing, benar-benar kayak saling nyemangatin, karena kan butuh energi lagi nih, energi baru untuk mulai lagi bayi tabung berikutnya. Sampai akhirnya kita ketemu bocah Indonesia ini di bayi tabung yang kedua ya. Dan kita ngejalanin, ternyata di tengah jalan ditemukan ada polip juga di rahim aku. Akhirnya selain tuba floppy ya, jadi permasalahannya ternyata ada juga polip. Terus ya udah kita selesain dulu nih yang di histeroskopi untuk pengambilan polipnya. Lumayan banyak, kayak kecil-kecil tapi memenuhi dinding rahim. Itu yang menyebabkan bisa jadi itu 3 kali kita itu banyak apa ya, janin-janin yang udah kita tanam di rahim tuh sulit menempel gitu kan. Akhirnya setelah dibersihin ya udah kita siap untuk ngejalanin yang embryo transfer keempat ya. Alhamdulillah sama Allah ditakdirkannya berhasil gitu dia. Mbak Anissa itu datang dengan permasalahan saluran tubanya tersumbat. Jadi kita ketahui bersama saluran tuba itu tempat bertemunya sperma dengan sel telur. Nah, kalau tersumbat berarti proses pembuahan itu akan terganggu. Lebih uniknya lagi, Mbak Anissa ternyata sudah pernah menjalani proses bayi tabung sebelumnya. Namun sayangnya tidak berhasil karena kualitas embrionya rendah. Jadi kalau embrio itu kontribusi daripada sperma dengan sel telur, maka tugas kami di Bocah Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kualitas embrio ini dan bagaimana embrio ini mau nempel. Dari pemeriksaan sebelumnya saya temukan ternyata di rahimnya ada polip endometrium. Nah, polip ini menyebabkan embrio itu tidak mau nempel. Dan juga kami punya PR bagaimana meningkatkan kualitas daripada embrionya. Jadi saya bekerja sama dengan tim andrologi yang diwakili oleh Dr. Andronico untuk memperbaiki spermanya. Di sisi saya adalah memperbaiki sel telurnya Mbak Anissa. Lalu setelah kami mencoba memperbaiki, kita mulailah stimulasi. Jadi stimulasi tersebut juga kami mendapatkan sel telur dengan embrio. Setelah dibuahi dengan sperma juga kami mendapatkan sebenarnya embrio yang kualitasnya yang kurang baik dan juga yang baik. Tentu saja untuk proses penempelan kita pilih beberapa embrio yang kualitasnya unggul. Pada kasus ini kita pilih dua embrio yang kualitasnya bagus dan syukurlah saat kita tanam ternyata memang rahimnya sudah siap dan terjadi penempelan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.